Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, tentunya Dewi Yeni ya. Oke teman-teman, di menu saya hari ini saya mau bikin sup ya, sup daging sapi. Dan ini bahan-bahannya ya teman-teman. Ini bahan-bahannya, ini daging sapinya, dan ini bumbu-bumbunya. Ada bakok, cucai, bawang lopak, saikan. Nah ini bumbu-bumbunya ya, ini kasih penyedap rasa, garam, merica bubuk, ini cabe bubuk ya, brambang bombay, jahe, brambang merah, brambang putih. Oke teman-teman, yuk kita mulai memasaknya ya, jangan di skip biar yang belum tahu biar tahu gimana cara memasaknya. Masaknya sangat simpel banget guys. Pertama nyalakan api ya, kita cut soy dulu, masukkan dagingnya biar nggak amis ya. Direbus sampai mendidih sebentar, terus dimatikan, ditiriskan ya dagingnya. Nah ini, nah kayak gini guys, terus matikan, tiriskan ya.
luas jarak ini. Masukkan daun kerambangnya. Matang teman-teman. Oke teman-teman, ini ya. Udah matang. Oke. Cukup sampai di sini dulu video Dewi. Nantikan di video-video selanjutnya ya. Tak lupa bila ada salah kata Dewi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.